Oke guys, sebagai kesenangan bahas teman masih dengan hari-hari magic. Becet-becet ya guys ya. Keren banget gua guys. Biasanya kita akan kembali menggunakan Chou 1 guys ya, karena kita udah coba Chou 1, Chou 2, Chou 3 ya. Yang paling worth it tuh emang Chou 1 guys. Chou 3 mungkin kalau kalian lagi butuh banget sama yang namanya item, boleh banget. Cuma masalahnya sekarang tuh item itu butuhnya paling 2-3 aja buat hero terpenting kan tuh udah cukup. Jadi ini awal-awal kita langsung cari saja yang namanya Kagura guys. Karena hari ini kita bakal bermain ke combo Kagura. Karena Kagura itu kuat banget sekarang guys ya, tanpa Scarlet Shadow pun. Payungnya udah 3 guys ya. Jadi kita tuh dengan mudah harusnya bisa mencari stack dari early game guys ya, bahkan guys. Kagura, Cyclops, ya ini kita ambil dulu ini yang penting-penting nih guys ya. Mage, nanti kita colok Cloudbolt ke Kagura, taruh sebelah sini, taruh sebelah sini. Nanti kita jadiin si ininya Kagura juga guys ya. Siapa namanya? Benedetta-nya kalau mati kita jadiin Kagura. Semuanya kita jadiin Kagura, namanya adalah Pesta Payung guys. Ini kan karena Kagura itu sekarang harganya 3 guys ya. Kalian perlu untuk bermain di slot 6, slot 7. Jadi mungkin naikin slot harus lebih cepat, makanya kita di sini cari stack dengan duit tuh, lihat ya. Payungnya pagi-pagi udah 3 guys. Nggak peduli dia guys ya. Di sini retribution boleh, tapi kayak lebih bagus Aegis ya untuk sementara guys ya. Kita masukin Aegis dulu. Minta satu lagi yuk, siapa kek? Hayabusa, Lesti. Masih belum keluar ternyata. Kalau kita ngeroll sayang, jadi jangan dulu, mendingan di sini gua jual Faramis guys ya. Yang pasti-pasti dulu aja guys ya. Yang penting duitnya 10 dulu kalau kita nggak yakin menang. Oke, mudah-mudahan di sini kita walaupun kalah bisa dapetin satu stack ya buat Kaguranya ya. Enggak tahu nih bisa nih enggak. Lawan HC, HC-nya digebukin sama Bennett, ada ini bisa sih kayaknya sih. Scaling skill lagi bisa enggak? Cut. Pok. Ya, dibunuh Bennett guys. Ada-ada aja guys ya. Ingin hati ya dapat stack dari Kagura, yang bunuh malah Bennett guys ya, padahal Kagura damage-nya 6000 loh, Bennett 1600. Hup. Ayo bisa dapat, Faramis dapat. Nah, gini kan enak ya guys ya. Maginya jadi, Hayabusa taruh di belakang. Oke, kita bakal bertemu dengan Arlott Fitkenzu. Ini kalian awal-awal tuh ya, pokoknya kalau dapat Kagura tuh enak ya guys ya. Karena damage udah ada ya kan, nyalain si ini tuh dapat stack-nya segampang itu guys. Pokoknya setiap kali payung ya hampir bisa dipastikan dapat guys. Karena sekuat itu tuh lihat ya, dapat 2 stack. Eh enggak anjir. Siapa yang bunuh itu guys? Serasot. Ya ilah. Lasit terus ini Bennett ya. Ini Bennett kita ternyata tukang nyampah guys ya. Kita mesti bunuh dia cepat-cepat nih guys. Kalau bisa jangan kasih Aegis malam guys. 7 ini kita sepertinya masih bisa dapetin duit 20 ya. Nah, Kagura lagi guys. Bayangin guys, Kagura lagi. Oke guys, kita akan mencari stack lagi. Mudah-mudahan bisa dapat 2 ya. Ini Bennett-nya kita bunuh dulu guys. Bikin kesel deh guys. Ya, pokoknya Bennett-nya kita bunuh dulu lah. Serasot. Bennett, mati Bennett. Bennett-nya jadi Kagura. Ya ilah, jadi Kagura pun dia tetap ngebunuh, cok. Cok, ya ampun guys. Stack satu pun lo. Eh, lemas gua ngeliatnya guys. Dibunuhin semua sama Faramis ya. Ampun, ampun guys. Ambil dulu ini. Ini kalau kalian mau menang pakai ini sih guys. Ini ambil, naik sini slot dulu. 20% untuk mendapatkan Kagura ya. Ini cepet-cepet ke 6 ke 7 guys kalau main kayak gini guys. Buku boleh banget. Ini sejelek-jeleknya dapat inilah. Ya, buku sih gua udah tahu pasti diambil guys. Mau gimana lagi guys? Oke, kita langsung ambil item burst dulu. Biar otomatis dapetin stacknya guys ya. Enggak dapet-dapet dari tadi stacknya cek. Dibunuh aja sama Bennett. Kalau nggak dibunuh sama Bennett yang udah berubah menjadi Kagura. Kalau nggak dibunuh sama Faramis. Ini kita bakal pakai 2 Kagura pastinya. Taruh sebelah sini aja. Ada Yin mau nggak? Nggak usah ya. Di sini kita naik slot lagi guys biar dapat 30% guys. Ini kita hero boleh bintang satu semua guys ya, tapi kayaknya damage-nya sih lumayan kuat guys harusnya guys. Ya kita ada 4 hero Mystic Bureau yang bisa hidup 2 kali harusnya. Ayolah, ini kalau Kaguranya bintang 2 tuh udah jauh lebih tenang kita guys ya. Jauh lebih tenang, jauh lebih gampang guys. Rot. Tolong, tolong jangan kena stun terus Kagura gua. Rot. Ih, gila guys, nggak mati-mati guys musuhnya guys. Musuhnya nggak mati-mati guys, dapat stack nih. Srot. Dapet stack 3 lumayan. Srot. Gila sih Kagura ini 2 biji sih, damage-nya gede banget sih.
Dapat stack lagi. Dapat stack lagi. Dapat stack lagi. Masih hidup, masih hidup, masih hidup, masih hidup. Oke. Masih menang kita, Bos. Berapi-api damage Kagura tuh ya, 13.000, 12.000, Guys. Enggak pakai item aja 12.000 tuh, Guys. Ya, jadi ini kalau kalian masukin ini lagi boleh. Kayaknya enggak perlu pakai ini juga cakep-cakep aja sih, Guys. Pokoknya banyakin Kagura gitu ya. Ini Cyclope-nya kemana, Cok? Oke, pastikan ini wild belt-nya ada di posisi yang tepat ya, Guys ya. Karena gue tuh suka ya udah pindahin barang gitu kan. Terus ternyata gue wild belt-nya salah masukin. Nih, kena petir siapa? Oke, lu lihat guys, langsung bersih, Guys. Langsung bersih, Guys. 11.000 damage-nya tuh Kagura gue yang kanan. Srot. Dapet belt, duit 28 langsung. Cakep gak tuh, Guys? Cakep lah, Guys. Semuanya keluar, Guys. Ini tapi combo 6, combo 6 ya. Ini kalau kalian nggak mau ini nggak usah. Ini combo 3, combo 3, combo 3. Terus kalian masukin 11 ini dulu, mage, mage, nature spirit. Ada satu lagi boleh sih ini masukin si siapa cyclop boleh, Guys. Nah. Ini harusnya udah pasti mendapatkan mage, Guys ya. Yes. Srosot. Sakit sih Kagura sekarang, Guys. Parah-parah ya. Glowing one atau Felin blade. Ya udahlah ya, pakai glowing dulu lah, Guys ya. Ini gimana gitu, Guys? Pakainya dua glowing, Guys, kita, Guys. Nih kalau kita keluar Kagura, Guys, sudah bisa dipastikan kita bakal win streak, Guys. Mage. Magenya apa? Set first target on fire. Oke, ini yang buat ngebakar-bakar. Pakai set on fire, pakai glowing one pula, Guys. Ini masukin sebelah sini, Esmeralda boleh. Ini dua bakal bisa berubah menjadi Kagura juga. Pokoknya kita tinggal nunggu Kagura satu lagi aja, Guys ya. Mau musuhnya tuh bintang dua juga kita gak peduli, Guys ya. Ini kita nambah damage udah berapa, Guys? Plus 250 magic power, plus 250, plus gope, Cok. Ya. Kita lihat, Guys, 1600 nih sekali payung. Waduh, lawan yang darahnya paling atas. Kita lihat ada Roger 2 biji. Aduh, gua kegaruk mati deh kayaknya, Guys. Sasot, buset. Lu lihat darahnya, Guys. Habis. Habis bis, Guys. Iya. Srasot. Ya, Rogernya menghindar, Guys. 3 stack lumayan. Masih menang ya, Guys ya. Dengan mudahnya, Guys. Parah sih Kagura ini sih, Guys. Pokoknya kalian hari-hari main Kagura juga pasti menang-menang aja, Guys, sebenarnya, Guys. Walaupun sekarang udah nggak pakai Scarlet Shadow ya, tapi lebih parah lagi Scarlet Shadow-nya udah dinyalain otomatis ya. Payungnya 3, Cok, langsung 3 Seime Umbrellas. Sebelah sini. Nah, gitu dulu ya. Kemana kira-kira Kagura kita satu lagi, Guys? Belum ada ya. Hanabi harga 5 keluar di slot 7, 1%, cuy. Waduh. Kesempatan 1% kita gunakan ya, Guys ya. Srot, kebakar, dapat stack, duit gua aman. Ih, enak banget ya kalau duit kayak gini, Guys ya. Bener-bener pesta, cuy, namanya. Kita ambil Vexananya dulu, Guys ya. Nah, kalau Kagura udah bintang 2, udah so pasti aman, Guys. Ini kalau kalian mau masukin Hanabi dulu juga boleh, Guys ya. Jadi ini target kita sebetulnya mainnya ke 66. Cuma nanti kalau udah late game banget, Guys, kalian mau si Mystic Burunya 3 aja cukup ya. Kalian bisa masukin ke arah Necrokeep yang dimana menurut gua bakal lebih kuat, Guys, sebenarnya, Guys. Ini kalau kalian mau cari Kagura sih ngerolnya di sini sebenarnya ya. Nah, dapet Kagura lagi kan. Karena 40% cuk dapat di sini, cuk ya. Kalian kalau masukin sebanyak-banyaknya di sini udah paling top chair punya nih, Guys. Ini tinggal item incaran kita satu, Guys ya. Kalian harus mendapatkan yang namanya concentrate energy, kalau enggak si siapa tuh namanya Winter Trunkeon biar lebih sakti lagi, Guys. Ini setiap dapat payung dapat stack aja nih. So, 2 stack. Dapat lagi? Pok. 5 stack. Duit lancar, gembira kita, Guys, kalau kayak gini, Guys. Ini aja zaman sekarang Kagura bintang 3 sama dengan auto win ya, Guys ya. Ini kita pick terakhir. Kita nggak butuh-butuh item banget sih, Guys. Paling ini nih dikasih nih. Ya, diambil. Nope. Item defense boleh gak? Item defense boleh gak? Item defense boleh gak? Nah, kita ambil item defense aja, Guys ya. Jadi glowing one-nya cukup satu. Kita bisa sharing. Kasih ke Julian mungkin, Guys. Nah, ini kita refresh-refresh aja, Guys. Karena ini dimana tempat Kagura berkeliaran ya, Guys ya. Mau masukin dua Kagura juga bisa. Ini sih ini parah sih ya, gara-gara dapat efek dari burning glowing one, terus dapat juga ya magic damage pers pakai max HP, Guys ya. Jadi itu makanya damage-nya sakit banget, Guys. Masuk sini dulu. Ada link kita nggak butuh, refresh Hayabusa. Sepertinya Hayabusanya bisa bintang 3 ini, Guys. Oke, kita target
berikutnya adalah dapetin Mystic Burrow ininya ya, star core-nya guys ya. Srot, lagi kena bakar, dapat 3 stack lagi. Meski lagi dapat lagi stack, tiap ronde dapat duit gua ini guys namanya guys. Auto ngeroll cantik ya guys ya kalau kayak gini ya. Jebret, udahlah guys, gampang banget guys gameplay kayak gini guys. Kalian ini wajib coba ya, Mystic Burrow dengan Kagura. Nggak usah main apa Hayabusa, nggak usah Hanabi, nggak usah. Udah Kagura aja guys, udah hero salah satu terkuat dan murah gitu ya. Walaupun udah lebih dimahalin ya. Udah dimahalin karena dulu 2 harganya sekarang 3 ya. Tapi payungnya sekarang 3 cok ya. Payungnya dulu cuma 1 sekarang 3 guys. Masuk sini. Masuk sini. Ini kita Mystic Burrow-nya aja udah bisa jadi ya sebenarnya ya. Aduh, hero gua kebanyakan, cok. Hayabusa, ini Hanzo. Mau masuk di mana nih Hanzo nih, guys? Radita ntar dulu ya. Sabar, guys, ya. Begini aja udah menang kok ya. Enggak usah buru-buru, guys. Kita tinggal cari Kagura 3 lagi. Yang main Kagura ada berapa orang sih? Gue mesti cek-cek dulu nih guys, apakah habis atau enggak. Mage Kagura 1. Oke, yang main Kagura nggak banyak ya guys ya. Harusnya sih sebentar lagi juga bintang 3 guys. Nah ini kalah nih kayaknya nih. Kalau payung kita tersebar-sebar gini kalah nih guys. Au Satot. Buset. Galaknya guys. 42.000 guys. Duitnya udah nambah. Dapat stacknya 1 lagi guys. Emang bisa kalah guys kayak gini guys gameplaynya guys. Net lagi. Aduh, nggak ada slot guys gua guys. Dapat Kagura lagi. Siapa kek? Hayabusa kek siapa keluar yang bintang 3? Nah, gitu dong. Jadi kan kita bisa masukin yang lain-lain guys ya. Ini Lesti jual dulu deh. Biar duit kita aman dulu guys, ya kan? Karena kita nggak butuh, Lesti bintang 3 tuh nggak butuh guys. Lesti tuh satu aja cukup, yang penting buat nyalain combo ya. Wah, mirror, ambil aja mirrornya. Biar Kaguranya lebih cepat jadi ya, nggak bakal kalah lagi ya. Sebah, udah guys. Udah, jadi debu. Jadi debu musuhnya guys. Wah, Mystic Beru, nggak ada guys. Kita ambil apa ya? Star Core Carries guys, shield equal to Star Core imun. Imun ya, boleh imun. Kalau kalian mau ke Weapon Master juga boleh. Ya kan? Kita udah punya 3 Weapon Master. Lesti kita ambil. Hanzo ambil. Ntar aja lah ya Hanzo ya. Kagura. Ya ampun guys. Pelit bener Kagura ya. Hayabusa kurang 1, ya kan? Kagura kurang 1. Apa gua next slot aja ya? Ini musuhnya udah pada mau pulang semuanya, guys. Kalau udah dapat life steal gini sih udah GG kita ya. Serasot nambah darah, dari concentrate nambah, dari weapon master juga nambah, guys ya. Kita butuh 1 kristal lagi, 1 ini lagi. Mystic Burrow-nya enggak bisa nyala 6 ini, guys. Enggak bisa nyala 6 ya sepertinya, guys ya. Shot, bakar, dapat 1 stack lagi. Anjar lagi. Bingung musuhnya guys. Tiba-tiba hilang aja, guys. Soalnya tadi gua udah main ya, apapun ya kombonya, guys. Ketemu Kagura-Kagura kayak gini, udah. Kalian tinggal nangis doang, guys. Kena selepet hilang semuanya, guys. Kagura. Nah, akhirnya ya. Kagura kita jadi. Nah, kalau kayak gini udah tenang. Kalian ini mau masukin Hayabusa boleh, mau masukin Hababi boleh. Mau ini buang juga boleh, buang boleh, masukin Hayabusa. Oke, dah gini aja lah guys. Ya, kalau kalian mau masukin si Mystic Burrow-nya 5 juga nggak apa-apa sih guys ya. Karena siapapun yang mati, nanti bakal menjadi Kagura bintang 3 masalahnya guys. Jadi strong-strong aja sebetulnya guys. Ketemu Sultan, kita lihat nih ya. Sekali jebret hilang semua. Wah, dapat duit langsung guys, langsung 30 duitnya. Wah, duit lagi guys. Satu ronde dapat duit guys. Satu ronde dapat 2 duit guys. Peletok. Bye. Ini kalian kalau mau udah di sini sampai di sini saja guys. Duitnya bisa lebih dari 200 juga bisa ini guys. Kagura dengan Mystic Burrow OP parah guys. Tuh, Kagura duanya bisa bintang 3, bisa 2 biji guys. Ini gue coba pengen jadiin Kaguranya banyak, bisa gak ya? Coba. Ini gue next slot dulu.
ini kan Kak Dita masuk aja. Terus ini kita mistik buronya kita banyakin di sini guys. Ini depan mistik buro semua nih guys. Kalau mereka mati kaguranya jadi banyak kan. Ini aja bos. Tapi ini kita harusnya nempel-nempel gini kali ya. Lebih seru ya. Nah ini kan kalau mati semua nih guys. Jadi kagura semua guys ujung-ujungnya guys. Lumayan. Oke, ketemu tole. Tole nyaku. Ya, sekali skill hilang nih guys ya. 1, 2, 3, serot. Dapat satu stack ya kan. Nanti ada yang mati, berubah jadi kagura juga nih guys. Mati, berubah jadi kagura. Mati lagi, berubah jadi kagura. Nggak mati-mati guys masalahnya guys. Itu Bennett matiin dulu. Nah, jadi kagura lagi. Kaguranya ada banyak ya guys ya. Semuanya punya efek lifesteal. Ngaco sengaco-ngaconya. Tadi gua berapa guys? Lifesteal-nya, kaguranya ada berapa guys? Ada 3 atau ada 4 tuh tadi. Harus kita screenshot ya guys ya. Kita bisa bikin berapa banyak kagura guys itu guys. Oke, macam begini dulu. Kita ambil slot lagi juga boleh. Kalau ambil slot lagi bisa dapat mistik buron ya. Ah, begitu lu orangnya lu. Begitu lu orangnya lu. Ya udah gini aja deh. Kita buat kasih ke Kak Dita juga boleh nih. Kita masuk ke sini benar. Kalau kalian mau naik slot lagi. Bentar, ini gimana cara biar kita nyalainnya lebih banyak lebih enak nih. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sebetulnya jangan pakai Bennett sih, kalau enggak ininya teman di sini aja dah. Karena aku ingin Bennett-nya cepat mati, guys. Semakin cepat Bennett-nya mati, semakin cepat dia berubah menjadi Kagura. Bener enggak? Bener enggak? Bener, guys. Oke nih, Kak Dita core kedua kita ya. Sip, bunuh nih 3 biji, guys, biar semua jadi Kagura. Lu bunuh gua, lu cari masalah, guys. Kagura gua makin banyak. Jadi Kagura. Kaguranya ada 4 ya guys ya. Kaguranya ada 4 guys. Waduh, pesta payung guys. Pusing kepala gak sih kalian lawannya kayak gini? Pusing kepala gak kalian lawannya guys? Ini kita naik slot lagi guys. Kaguranya gue jadiin banyak nih guys ya. Kita bisa naik lagi. Kita jadiin kaguranya makin banyak lagi guys. Tuh ya. Ada Lesti. Gue masukin Lesti aja kali ya. Ini kalau kayak gini kan calon-calon ada berapa guys? Ada 5 nih guys ya. Kagura kita bisa ada 5 guys. Damage-nya 37.000 ya. Kita bakal lihat guys. Tadi 4 udah dapat guys. Apakah bisa 5? Aku ditendang sama Choka. Ditendang. Kaguranya jadi 1. Skill. Kagura jadi lagi gak? Kagura lagi. Ada 5 kaguranya guys. Sempet tuh ya kayaknya tuh ya. Lumayan thumbnail guys. Lumayan dah thumbnail guys. Iya, jebret. Ini mah tinggal mati-mati doang mereka guys. Tidak ada perlawanan. Oh ini weapon masternya jadi mati kalau nggak ada ini ya. Pantesan berasa agak sedikit berat. Kita tetap harus pakai ini satu. Nah, ini aja ya. Kita taruh sebelah sini, ini sebelah sini, sebelah sini. Dah, kayak gini aja dah. Soalnya tadi nggak ada weapon master ya, kita jadi agak sedikit lemah guys berasanya. Ketemu Ryuze di sini mau main apa nih ya? Kita lihat yang tadi, oh main kayak gini ya. Archer doang. Pokoknya Archer itu ya mau sesakit apapun, kalau kena payung sekali hilang guys. Gimana guys? Masalahnya payungnya bukan cuma satu, bukan dua. Payungnya ada tadi 5 Kagura ya. Kalian hitung sendiri guys, 5 Kagura payungnya 3. Berarti 15 payung guys sekaligus guys. Kayak busanya bintang 3. Tuh sebelah sini, tuh ya 5 tuh ya. Tinggal kurang satu slot lagi bener ya guys. Gak apa-apa lah jadi bintang 3 guys. Ya. Pokoknya tadi kayaknya sih Kagura gue udah jadi ya screenshotnya ya. Ketemu lagi Ryuze. Bunuh. Serasot. Kagura 1, Kagura 2, Kagura 3. It's Kagura lagi. Kagura 1, Kagura 2, Kagura 3. Ada berapa Kaguranya guys? Ada berapa kaguranya guys? Ya kayaknya cuma sempat sedikit tuh ya kaguranya ya. Serasot, bilang guys nggak ada bekas guys. Jadi tempe mereka ya. Untuk tuh bener-bener tuh cuma kalah satu ronde doang guys ya. Pada saat kaguranya belum jadi. Jadi ini adalah combo yang menurut gua kuat banget dan OP banget. Apalagi dicampur sama Cho ya. Duit itu udah otomatis kalian bisa dapetin karena damage kagura yang bener-bener gede banget. Wajib kalian coba di sini dengan meta 5 kagura bintang 3 guys ya. Jadi gitu aja mungkin untuk konten kali ini. Gimana menurut kalian?
kira-kira OP banget apa bakal di nerf nih Kagura guys ya. 114 dengan value-nya di sini, musuhnya tuh 96. Ini cukup singkat ya, cuma 24 menit game-nya. 20 ronde, 1 ronde doang kalah ya. Mudah-mudahan kalian bisa coba. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channel ya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Temas. Kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya guys. Bye.